online. Dadah dulu dong. Ya, ini dia yang sudah order hari ini banyak banget. Ya, sudah dikasih nama semua. Sudah dikasih nama sama Mbak Ayu ya. Kali ini kita akan ajak kamu semua untuk berbagi informasi tentang bisnis online. Dan di sini kamu bisa dapat penghasilan tambahan atau juga bisa penghasilan yang luar biasa dari jualan di dunia online. Dan kali ini kita akan langsung datang ke gudang grocery online. Di sini kalian bisa membeli dengan secara grosir dengan harga super murah dan bisa dijual lagi dengan harga yang cukup lumayan ya hasilnya. Wow, seru banget ya. Di sini juga kita punya banyak sekali admin yang akan membantu kita. Lalu di stok gudangnya juga banyak banget. Gimana? Seru banget kan? Selain itu juga di sini stok paket-paketnya kita sudah siap untuk paket ke mana saja. Mau seluruh Indonesia pun juga bisa. Nah, makanya seru banget kan buat kalian semua yang pengin bergabung dan pengin jadi reseller sekaligus pengin jualin barang-barang kita. Khusus pedagang-pedagang dari seluruh penjuru Indonesia, gak usah takut. Mau karung-karung kayak apa saja kita siap. Seru banget ya. Makanya di episode kita kali ini kita akan berbagi banyak informasi tentang bagaimana cara kalian untuk bisa menjadi seorang reseller atau menjualkan kembali barang-barang kita. Nih, lihat barang-barangnya super banyak sekali dan ini sudah siap dikirim kemanapun kalian berada. Mantap banget kan? Nah, makanya langsung saja bergabung di grupnya. Nanti kita kasih nomor WhatsApp untuk kamu bisa bergabung menjadi reseller atau bisa menjualkan barang-barang seperti yang ini nih. Karung-karung gede, mau karung-karung kecil, apa saja, mau paket kecil besar-besar, semuanya bisa. Makanya tonton video ini sampai habis di sini di channel YouTube Juarsa Gumai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Juarsa Gumai di sini. Kemarin kita sudah bikin satu video yang banyak banget para penontonnya. Terima kasih yang sudah menonton. Tapi kali ini kita bakalan berbagi informasi lagi nih buat kalian-kalian yang memang pengin punya usaha tapi butuh modal. Waduh, gimana ya caranya? Lalu kalian pengin punya penghasilan dan di saat situasi-situasi seperti ini apa sih yang bisa dapat penghasilan lumayan? Nah, makanya di video kali ini kita akan ajak kalian semua untuk menyaksikan salah satu cara untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan berjualan online shop. Wow, keren banget ya. Nah, dengan cara berjualan online kalian bisa banyak sekali dapat informasi lengkapnya di sini. Tapi sebelum menonton jangan lupa dulu ya buat kalian semua di like, lalu di subscribe dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman yang lain karena mungkin ini video ini sangat bermanfaat buat kalian semua yang pengin berbagi pekerjaan atau pengin nama-nama penghasilan. Nah, kayaknya kalian harus nonton masih videonya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang bisnis online shop. Oke, ikuti perjalanan saya hari ini bersama saya di sini di channel YouTube Juarsa Gumai. Selamat menyaksikan. Selamat datang di grocery online. Nah, kali ini kita akan lihat ya aktivitas di grocery online. Jadi buat teman-teman yang suka berbisnis online, ini dia solusinya. Kalian bisa menjadi reseller-reseller yang pastinya bisa menjual banyak sekali produk-produk murah dan produk-produk yang pastinya bermutu dan bisa dijual kembali. Wow, keren banget ya. Ini kita lihat nih admin-adminnya ini di gudang. Jadi ada beberapa admin yang kita akan siapkan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pesanan-pesanan apa saja yang masuk di admin kita. Kita punya banyak sekali admin dan setiap admin ini pasti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Misalnya minta barang ini, minta barang itu, semua ready stock semuanya. Kita punya beberapa admin yang sudah siap menjawab. Dan lihat ini, barang-barang ini adalah barang-barang yang sudah dikip oleh beberapa reseller-reseller dari seluruh penjuru Indonesia. Artinya buat kalian yang belum pernah bergabung, ayo langsung bergabung nanti di grocery online. Di sini kalian akan kita ajarkan bagaimana untuk berdagang dan berjualan online. Nah, setiap barang yang akan diorder itu akan kita timbang. Nih, kita lihat ya, ditimbang. Jadi beratnya akan kita ukur, lalu tahu berapa ongkos kirim yang akan kita keluarkan nanti pada saat ya barang yang kita order. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman ada orderan, nanti kita ukur nih beratnya berapa,
lalu kita akan foto real sesuai dengan aslinya. Jadi kita tahu nih berapa ongkos kirim yang akan digunakan. Nah, ini bukan hanya hitungan kilogram, teman-teman. Ada juga sistem koli. Jadi nanti kalian akan kita arahkan juga bagaimana bisa menggunakan beberapa kargo-kargo atau pilihan-pilihan paket lainnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke stok gudang grocery online. Ini dia suasana di dalamnya. Di sini ada ribuan peaches duster atau barang-barang yang memang siap dijual kembali. Wow, seru banget ya. Jadi kalian tinggal pilih mana saja yang akan bisa kalian jual lagi. Ada foto-foto cantik yang bisa kalian share, lalu kalian bisa bagikan ke teman-teman yang lain, lalu dengan harga yang sudah ditentukan nih. Jadi nanti kalau kalian ingin menjadi seorang reseller, nanti kalian akan dikasih harga khusus. Jadi ada patokan untuk harga jualnya. Nih lihat ya, tumpukan-tumpukan ini adalah keep-keepan dari beberapa reseller-reseller yang sudah siap menjual kembali. Dan ada beberapa pedagang-pedagang besar yang biasa mengambil barang di kita. Ini mereka memang sudah keep banyak, jadi ya bukan hanya sedikit. Nah, di dalam aktivitas ini kan beberapa kresek-kresek itu sudah pasti keep-keepan juga. Nah, ini barang yang ada di gudang kita. Persediaannya sangat banyak, teman-teman. Jadi jangan takut. Kalau yang namanya barang kayak gini, emang kita sistemnya harian. Kalau harian bisa jadi hari ini bisa di-keep, bisa jadi sold out. Hati-hati ya, nanti teman-teman pada bingung, kenapa ya kok saking cepatnya laku? Karena di sini kita lebih dari berapa ribu reseller yang telah bergabung. Nah, sekarang apakah kamu mau untuk menjadi resellernya? Bisa banget. Nih, lihat ya, nama kamu bisa dicantumkan di sini. Kalau kamu keep barang kamu, lalu kreseknya itu akan kita pisahkan dulu ya. Nanti kita tidak bisa lebih dari 2-3 hari. Kalau lebih dari 2-3 hari, keep-keepannya kita close. Jadi artinya itu tidak bisa ditahan selama lebih dari 3 hari. Nah, ini yang di kresek-kresek ini sudah keep barang-barangnya, dan nanti kita akan pull up kembali apakah memang ini akan dilanjutkan atau memang segera dipaket. Lihat, jadi teman-teman semua di sini jangan takut ya, ini ada beberapa admin-admin yang siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Dan ini ada bagian tim pemaketan atau tim packing yang sudah siap mempacking barang yang kalian order, lalu kita akan paketkan. Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada tepatnya di gudang online. Jadi namanya Grocery Online. Kalian mau ingin bergabung untuk menjadi reseller atau ingin menjual barang-barang seperti yang ada di belakang saya ini? Dari seluruh penjuru Indonesia, kalian bisa lihat ya. Ada teman-teman tim dari Grocery Online ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau bergabung, nanti caranya begini ya. Setiap online yang bisa masuk, kita packing seperti ini dan dimasukkan ke dalam ini kresek, ada juga dikarungin. Lalu kita akan lihat ini akan ada pengiriman juga ke beberapa tempat. Kita lihat nih, yang di belakang saya ini. Ini apa aja, Mas? Boleh dikasih tahu dulu? Ada JNT ekspedisinya. Ya, lalu tujuan ke Bekasi. Lalu terus wahana tujuan ke Purworejo. Jadi ini berbagai kota dari berbagai seluruh Indonesia, kota ya? Seluruh Indonesia dan berbagai ekspedisi. Ini apa saja yang mereka pesan biasanya? Yang dipesan daster. Daster ya? Rata-rata seri ya. Bisa jadi dipakai sendiri ataupun dijual lagi. Iya, mantap banget ya. Ini Mas ya lagi ngapain, Mas? Kira-kira? Ini lagi packing, Mas. Lagi packing. Packingnya untuk apa nih? Biar pesanan ini apa? Ini mau dikirim ke JNT, Mas. Yang ini mau dikirim ke JNT. Iya. Kerja sama jadi semua ini ya, paket ya? Iya, Mas, kerja. Jadi buat teman-teman semua yang pingin buka usaha lalu pingin jualan lagi online-nya, nanti kalian bisa pilih-pilih apa saja yang kalian mau. Bagaimana mendapatkan lengkapnya, gambar-gambarnya? Nah, nanti kalian juga bisa ini ya, sesuaikan dengan seleranya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan lihatkan bagaimana proses di belakang layar dari teman-teman yang biasa melayani grocery online. Nah, ini dia grocery online. Kita akan lihat teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia yang lagi ini. Kita dari belakang gudang, tapi di belakang gudang saya ini, di belakangnya coba bisa lihat. Ini ada tumpukan-tumpukan barang-barang yang begitu banyak. Itu ada admin. Masing-masing mereka menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan.
atau barang-barang apa saja yang kalian pilih, itu mereka akan melayani dengan menggunakan nota. Biasanya jadi nanti kalau kalian memang mau beli baju nih misalnya yang mau diorder, nanti ada gambar-gambarnya. Nah, nanti dari gambar-gambar yang ada itu biasanya tinggal kalian share-share aja, kalian bagi-bagikan ke seluruh konsumen-konsumen kalian. Lumayan kan bisa dapat penghasilan? Nih ya, saya di samping saya ini. Ini tumpukan-tumpukan kresek ini bukan sekedar tumpukan ya. Jadi ini adalah salah satu orderan yang memang dipesan dari beberapa pedagang-pedagang atau mereka ini reseller-reseller yang menjualkan kembali dasar-dasar ini. Wah, ini kayaknya yang lagi nonton adalah orang-orang yang sudah kemarin pesan sama kita. Terima kasih ya sudah order. Dan buat kalian yang pingin order juga, pingin order seperti ini, caranya seperti ini. Kita akan lihat ya. Saya akan ajak kalian semua perkenalan sama salah satu admin-adminnya. Oke, kita kenalan dulu ya. Mbak, siapa mbak namanya mbak? Mbak Ayu. Mbak Ayu, orderannya apa aja nih mbak? Banyak banget ya cap pilihannya ya? Ya, ini banyak banget nih yang mau order. Jadi langsung dinotain ya? Iya, langsung nota. Langsung dinota kalau misalnya ada yang pesan, langsung order, langsung di pesan ya. Nah, ini kita kenalan dulu mbak. Siapa mbak? Mbak Yani ya, buat kalian semua yang biasanya mungkin tidak pernah nonton, ah ini dia Mbak Yani yang biasanya melayani grocery online. Lihat ya, semua pesanan itu ditata melewati nota. Jadi setiap orderan nanti kalian akan dimasukkan ke nota, lalu akan dijumlahkan dan akan di kilo juga. Kita akan kenalkan juga nanti ada yang bagian biasanya packing di kiloannya. Nah buat kalian semua, makanya kalau pengin usaha, pengin jualan kayak apa sih? Nah makanya kita lihat, ini kita akan masuk ke gudangnya ya, gudang barang. Kita akan masuk ke dalam, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah di dalam gudang barang ini kalian bisa memilih nanti dari timnya itu memilih barang-barang yang mana yang bisa dijual lagi. Nah kita masuk ya ke dalam. Jadi misalnya kalian mau pesen long dress kayak gini. Long dress nanti kita ada foto-foto cantiknya. Nih kayak gini ya foto cantiknya. Lalu kalian misalnya pingin dapatkan daster-daster cantik nih, kayak apa lagi ya, misalnya setelan atas bawah ada juga di sini ya. Kalau kalian misalnya memang pingin ada daster berbahan kaos misalnya kayak gini ya, ada juga. Wih, cantik-cantik ya. Nanti kalian juga bisa dapatkan foto-foto cantiknya loh teman-teman. Jadi yang dari seluruh Indonesia yang pingin usaha atau pingin bergabung dengan kita untuk menjadi reseller, nah ini dia namanya Grocery Online. Bagaimana cara bergabungnya? Caranya adalah kalian catat nomor WhatsApp berikut ini. Nomornya 08232475 3975. Maka kalian akan bergabung menjadi salah satu bagian tim penjualan online bersama Grocery Online. Mantap banget ya. Wah, jangan takut teman-teman ya. Barang-barang yang kita miliki ini semuanya banyak banget. Jangan, nggak usah takut nih. Di atas-atas saya ya, sampai bawah. Ini juga barang-barangnya ready semua. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya nanti barangnya gak ada. Memang barang ini cepat banget sold out-nya. Jadi kalau misalnya ini saking banyaknya peminatnya, misalnya kayak gini, ini long dress. Jadi itu peminatnya banyak banget teman-teman. Ini emak-emak biasanya yang cari. Nah, semakin banyak orang-orang yang masih bisa kita bisa ajak bekerja sama atau mau membeli barang-barang kita, itu kalian bisa langsung tawarkan. Wah, pingin kan bisa dapat penghasilan? Makanya langsung saja bergabung menjadi bagian dari tim Grocery Online. Seru kan? Nah buat teman-teman semuanya yang sudah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa juga buat kalian-kalian semua yang pingin berbagi informasi tentang bisnis online ini, bagikan kepada teman-teman kalian yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Dan semoga saja video ini menjadi manfaat buat kalian semuanya. Mantep banget kan? Oke. Oke, kita lihat nih sekali lagi. Mau jual ini dan bisa dapat penghasilan, dapatkan harga grosirnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Juarsa Guma yang selalu saja memberikan informasi-informasi bermanfaat buat kalian. Dan semoga saja informasi yang hari ini saya bagikan menjadi salah satu peluang usaha terbesar buat kalian untuk menjadi pengusaha-pengusaha besar di dunia online. Selamat datang di Grocery Online. Nah, buat kalian yang mau bergabung, sekali lagi, ini dia nomornya di 08232475 3975. Oke, selamat bergabung. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya di sini di channel YouTube Juarsa Guma. Ya, ini dia setelan CP kita, motif baru lagi.
Ini dia modelnya simple, ada kancing di depan, bahannya tebel, batiknya cap, warnanya kuat. Bagian atas dia itu pendek, bagian bawahnya modelnya celana panjang. Yang pasti bahannya adem, bagus banget. Ya, ini ada setelan CP motif baru lagi, Bun. Ini bahannya kaos, modelnya simple, ada tali di sini, ini bisa dilepas. Terus kemudian lengannya itu pendek, celananya model panjang. Seri warnanya cantik-cantik. Ini ada long dress cantik lagi, modelnya itu dia di depan ada kancing seperti ini, di tengah ada serutnya, bisa ngikutin badan kita. Lengannya model 7/8, ujungnya ada rempel. Dan yang bikin cantik lagi, ini dia ada rempel melingkar dari kiri, bawah, sampai kanan, sampai katingan di sini. Pokoknya cantik banget. Bahannya tebal, warnanya kuat, dan tidak nerawang. Wow, ini dia long dress baru lagi dengan model yang cantik banget. Ini dia di depan ada kancingnya, di tengah dia ada serutnya. Ini dia bisa diserut ngikuti lingkar badan kita. Terus dia lengannya model 7/8, ujungnya ada rempel. Terus yang bikin cantik lagi, ini di bawah, di samping ini ada rempel seperti ini, memutar sampai katingan di tengah seperti ini. Ini bahannya tebal, warnanya kuat, tidak nerawang. Cantik banget. Ini dia koleksi daster lowonya dengan model yang baru. Ini dia daster lowo. Ini kerahnya modelnya Sabrina, kotak seperti ini. Bagian sampingnya itu rempel memutar ya. Cantik banget. Ini dia batiknya cap, warnanya kuat, bahannya tebel, sari warnanya juga bagus-bagus. Ini dia daster lowo super kita, motif baru lagi, motifnya benar-benar keren. Ini dia bahannya tebel, tidak nerawang, adem. Terus ini juga ada tali serut di tengah, ini fleksibel, dia bisa mengikuti badan kita dari kecil sampai besar seperti ini. Nah ini warnanya juga bagus-bagus serianya, kualitasnya super banget. Ya, ini daster lowonya datang lagi, motif baru lagi dengan warna yang cantik. Ini kualitasnya super, bahannya tebel, adem, tidak luntur, tidak nerawang, benar-benar bagus. Ini dasternya dia di tengah ada serutnya. Ini bisa diatur mengikuti lingkar badan kita, jadi dari yang kecil sampai besar bisa pakai. Ya, ini dia daster lowo super kita, hadir dengan motif baru yang cantik banget. Ini kualitasnya super, bahannya tebal, tidak luntur, adem. Terus ini juga seri warnanya bagus-bagus banget. Dia ada serut di tengah. Ini bisa diatur fleksibel ngikutin badan kita. Jadi badan kecil sampai besar ini juga bisa muat. Benar-benar bagus ini.